Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi Polresta Pati mengungkap peran ketiga tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan pemilik rental mobil asal Jakarta. Polisian juga membeberkan kemungkinan ada tersangka baru seiring perkembangan dari penyelidikan. Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil asal Jakarta, di mana peristiwa tertua terjadi di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Tiga tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan kekerasan hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan tiga tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan bahwa masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada tiga tersangka yang ada di sini. Adapun tersangkanya adalah satu, EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, selebgram asal Pati, Teyeng Wakatobi, videonya viral usai membuat konten di depan mobil rental yang dibakar warga di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Kalimat berisi ancaman agar tidak berulah di Desa Sumber Soko menjadi perhatian masyarakat, dan kini TY menghilang ketika hendak dimintai keterangan oleh polisi. Setelah tiga orang warga desa ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan bos rental dari Jakarta hingga tewas di Pati, Jawa Tengah, polisi masih terus memburu sejumlah pelaku lain yang terlibat pengeroyokan, termasuk provokator di lapangan. Nama selebgram Teyeng Wakatobi yang bernama asli Bagas Kurniawan kini menjadi perhatian pihak polisian karena konten videonya diduga mengandung ujaran dan ajakan melakukan kekerasan. Namun penggiat media sosial Gigi Racing itu kini menghilang dari dunia maya dan tidak ada di wilayah Sukolilo, Pati ketika hendak diminta keterangan oleh Polres Pati. Sementara itu, pemirsa, jenazah Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Pati, Jawa Tengah, telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usai menjalani otopsi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Pihak keluarga meminta kepolisian mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku. Sementara itu, aparat Polresta Pati telah memeriksa 19 saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Polisi menetapkan tersangka dari analisa video yang beredar di media sosial. Paguyuban Jasa Rental Mobil Indonesia menyatakan berbelasungkawa atas meninggalnya Burhanis, pengusaha rental mobil yang menjadi korban amukan massa di Pati, Jawa Tengah. Mereka berharap kasus ini segera diusut tuntas dan pelakunya dapat dihukum seadil-adilnya. Paguyuban Jasa Rental se-Indonesia mengirimkan karangan bunga ke Mapolresta Pati, Jawa Tengah untuk mendukung penegakan hukum atas kasus penganiayaan pengusaha rental mobil di Desa Sumber Soko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Paguyuban Jasa Rental juga menggelar doa bersama untuk korban penganiayaan di halaman Mapolresta Pati. Maksud tujuan dari karangan bunga tersebut adalah untuk mensupport atau mendukung pihak Polresta Pati terkait dengan penegakan hukum atau menindak tegas oknum-oknum yang telah melakukan main hakim sendiri.
Para pengusaha jasa rental akan terus mengawal kasus penganiayaan yang membuat korban tewas dan berharap para pelaku dihukum seadil-adilnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan Bribtu FN, poluan yang membakar suaminya sesama polisi. Tersangka mengalami trauma berat pasca kejadian pembakaran terhadap suaminya hingga meninggal dunia. Unit 5 Renakta Kriminal Umum Polda Jatim masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FN, poluan yang membakar suaminya di rumah asrama polisi Kota Mojokerto pada Sabtu lalu. Tersangka nekat membakar suaminya karena merasa kesal, uang belanja yang seharusnya untuk keperluan keluarga dibuat untuk bermain judi online. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, penyidik unit 5 Renakta hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Bribtu FN sekaligus melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Saat ini sekali lagi yang bersangkutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh Subdit 4 di Reskrimum Renakta ini masih trauma yang mendalam. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Saat ini tersangka mengalami trauma pasca kejadian pembakaran terhadap suaminya hingga korban meninggal dunia dengan luka bakar 90% pada tubuh korban. Seperti diketahui, Bribtu FN pada hari Sabtu 8 Juni melakukan pengecekan ATM milik sang suami yang juga anggota polisi berdinas di Polres Jombang. Saat melihat isi saldo yang didapati bahwa gaji ke-13-nya berkurang. Mengetahui hal tersebut, tersangka menghubungi suaminya untuk mengklarifikasi terkait sisa uang yang berkurang. Sesampai di rumah terjadi cekcok hingga berujung pembakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, motif poluan membakar suaminya yang juga anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur terungkap. Pelaku mengaku emosi sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online. Padahal keduanya masih memiliki 3 anak yang masih kecil. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Anggota Polres Jombang ini dimakamkan secara kedinasan Polri di kampung halamannya. Pria berusia 28 tahun ini tewas usai menjalani perawatan di RSUD Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Akibat menderita luka bakar hingga 90%. Bribtu RDW sebelumnya dianiaya sang istri Bribtu FN yang berdinas di Polres Mojokerto Kota. Penganiayaan terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati mereka di Kelurahan Niji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Saat kejadian, Bribtu Rian tak bisa menyelamatkan diri karena tangan kirinya diborgol dan dikaitkan pada tangga oleh sang istri. Dari TKP, penyidik Polda Jawa Timur menyita barang bukti berupa sisa bensin yang digunakan tersangka untuk membakar korban. Peristiwa diduga dipicu Bribtu FN yang emosi. Saat mengecek saldo ATM korban tersisa Rp800.000 saja. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 sebesar Rp2,8 juta. Pelaku kesal uang belanja untuk anaknya berusia 2 tahun dan bayi kembar berusia 4 bulan dihabiskan korban untuk judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan.